Ya, saya rasa tak salah lah nak berangan. Tidak salah nak berangan, tapi buatlah dulu bagi siap litar lumba kan. Litar lumba, ayam satu keperluan untuk orang nak minum dan nak mandi. Jadi kalau nak buat LRT dalam keadaan tak mandi nak pindah LRT ni. Tak mandi pindah LRT ni. Jadi satu masalah pula. Jadi bau busuk dalam LRT. Jadi bagi saya tak salah dia nak angan-angan. Tetapi orang dapat menilai lah. Dia hanya bersikap menteri besar yang bersifat mengumumkan. Umum nak buat itu, nak buat ini. Tapi satu benda pun saya tak nampak lah apa yang dia berjaya nak buat. Dulu dia kata nak siap apa nama litar lumba, kemudian masa apa nama ayam LRA tahun 2023 pun tak siap, kemudian dia kata apa lagi airport penerbangan pertama apa semua dah setting dah penerbangan pertama, tapi tak tahu ke mana airport tu, pun tak tahu ke mana. Jadi saya anggap bahawa dia bolehlah, lebih baik dia pergi menyanyi menghiburkan para ulama PAS. Saya tak bersetuju dengan PU Said yang menegurkan dia cukup-cukup mentilah menyanyi tu. Sebab saya kata ini satu hiburan kepada para pemimpin PAS. Tak ada hiburan lain. Nak berjanji dia tak tahu berjanji dia, dan nak merhaban pun mungkin dia tak tahu nak merhaban. Jadi dia hiburkan pemimpin PAS, para ulama PAS, Presiden PAS dengan lagu-lagu nyanyian yang sangat merdu lah bagi saya. Sangat merdu. Jadi itu lebih baik daripada dia berangan dengan nak buat LRT. Ya, sepatutnya dia kena pergi kat sesel masalah ayam. Dia duk pergi berangan nak kalih isu, nak pergi berangan dengan LRT. Saya fikir ini satu benda yang tak masuk akal lah. Dia kena tumpu sel masalah ayam. Selesai dulu masalah-masalah yang dia janji selama ini, yang menjadi keutamaan kepada kehidupan masyarakat kita. Boleh-boleh lah nak angkat mat apa pun boleh. Tapi Langkawi tidak ada masalah pun. Nak pergi buat LRT, saya ingat pengangkutan di Langkawi tidak ada masalah. Tidak mendesak untuk kita nak buat LRT di Langkawi. Jadi apa yang dia duk fikir apa nama perlu kepada LRT, malah Bandar Alostak ni pun saya fikir. Kalau dari segi Bandar Alostak dengan Langkawi, Alostak lagi lebih, tapi itu pun tidak menjadi satu keperluan mendesak untuk Alostak dari segi pengangkutan apa nama seperti LRT. Jadi patut dia kena tumpu benda-benda yang lain. LRT ujung Langkawi ujung sana dengan ujung sini berapa jauh kan? Jadi biarlah apa nama kita berikan peluang kepada pengusaha-pengusaha usahawan Langkawi yang membuat perkhidmatan van sewa, kereta sewa dan sebagainya untuk mereka dapat cari makan. Itu lebih keutamaan lah.